Kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar mengungkap asal-usul uang senilai 500 juta rupiah yang disebut diberikan oleh Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati kepada Bribka RR. Seperti diketahui, dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, beredar isu jika mantan Kadiv Propam Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyogok para tersangka dengan uang ratusan juta hingga miliaran agar mereka mau mengikuti skenario Verdi Sambo. Menurut Erman Umar, kuasa hukum Bribka RR, uang ratusan juta rupiah tersebut bukanlah imbalan karena tersangka sudah mengikuti skenario Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Uang tersebut diberikan tersangka utama pembunuhan Brigadir J itu sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukan Bribka RR selama ini di Magelang.